Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannib rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bi ulumi fi darini amin. Wal yakhruj wa waqtu salati gitu ya. Wa waqtu salati fi ma baina tulu'i syamsi ila zawari. Dan waktu sholat fihi padanya, sholat id, yaitu ma baina tulu'i syamsi ila zawali. Apa-apa yang ada, ya, waktu yang ada di antara terbit matahari sampai gelincir matahari, itu waktu melaksanakan sholat id. Dari mulai terbit matahari, ya, ya, sampai dengan waktu zuhur. Tapi enggak terbit matahari langsung sembahyang, enggak. Iya. Dua marhalah, iya. Sampai dua marhalah baru kita sembahyang salat Id. Kayak kita mau sembahyang salat Isyraq kayak begitu. Mulai waktu masuknya. Wa waqtu zabahi li du'aya ma baina irtifai syamsi bi qadri raka'ataini. Wa waqtu zabahi, dan waktu menyembelih li du'aya bagi, ya, bagi orang yang mau berkurban, ya, untuk berkurban li du'aya, untuk berkurban ma baina irtifai syamsi, apa-apa yang ada di antara terbit matahari, biqadri raka'ataini, dengan sekedar dua rakaat. Ya. Nah, ya, kalau untuk waktu menyembelihnya, kalau waktu sholatnya tadi seperti kita melaksanakan sholat Isra mulainya. Kalau untuk menyembelih enggak. Ya, dia harus lebih seukuran, ya. Seukuran dua, melakukan dua rakaat, wa khutbataini, melakukan dua khutbah. Nah, seukuran itu sampai kapan? Ila akhiri yaumi salisa asyara, sampai dengan akhir hari tanggal 13 hari tasyrik. Ya. Sampai dengan tanggal 13 hari tasyrik. Wa yusta'abu, dan disunahkan ta'jilu salatil adha, disunahkan mensegerahkan salat adha, idul adha. Kenapa? Li ajli dzabhi, karena untuk menyembelih. Jadi kalau idul adha rada pagian karena pengen menyembelih. Wa ta'khiru salatil fitri, dan sunat mentakhirkan salat Idul Fitri. Kenapa? Li ajri tafriqi shadaqatil fitri qablaha, karena untuk membagi-bagikan shadaqah fitri, zakat fitrah, sebelum salat. Jadi salat Idul Adha melakukannya rada pagian, rada pagian. Bahasa Betawi ya. Rada pagian, boleh jam 6 lewat seperempat kerjain langsung. Jam 6 lewat 10 menit boleh. Tapi kita umumin dulu. Iya. Iya. Kalau tempat saya mah enggak, cepat. Biar soalnya entar kita mau ngerjain
kurban soalnya biar cepat. Kurbannya banyak, ya. Sembayangnya siang loh, lamaan lagi ntar. Jadi jam 6 lewat 10 menit enggak apa-apa, kerjain langsung. Kita umumin aja, tapi jangan gede umumin, umumin pada jamaah semua, ya, besok insya Allah kita lakukan sholat idul adha jam 6 lewat 10 menit, ya. Jadi dari rumah segera, jangan ada yang ketinggalan. Nanti ya kita langsung kerjain aja. Nah, gitu. Biar kita ngerjain ya kurbannya keburu gitu. Biar ada cepetan kalau Idul Adha sunatnya. Nah, kalau Idul Fitri sunatnya ya entar-entaran. Kenapa? Boleh dia siang ada siangan. Kenapa? Karena ingin membagikan zakat fitrah. Ingin ngeluarin zakat fitrah. Ya. Tapi kita mah zakat fitrah biasanya udah ngeluarin duluan, ya. Pas awal Ramadan aja kita udah ngeluarin, ya. Untuk Idul Fitri. Wal yakhrujin nasu mukabbirina, dan hendaklah keluar orang-orang hal keadaannya bertakbir. Ya, orang keluar dalam keadaan bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi keluar sambil takbir. Tapi kita jarang ya. Ya Allah, jarang kita. Jadi kayak orang pergi haji keluar tuh talbiyah. Ya orang pergi haji kan gitu kalau kita jalan tuh talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik sambil jalan. Idul Fitri. Iya, begitu. Iya, apa? Allahu akbar, Allah. Jalan kita Allah, enggak kita dengar tuh. Jadi sambil jalan sambil takbir. Wa idza balagha al-imamul musalla la yajlisu wa la yatanaffalu wa yaqta'un nasu atanafula wa yunadi munadin as-salatu jami'atun. Dan apabila sampai oleh imam ke tempat salat, maka tidak duduk ia, ya, la yajlisu, tidak duduk ia, wala yatanafalu, dan tidak dia melakukan sholat sunat. Jadi dia jangan duduk. Ketika sampai imam ke tempat sembahyang, ke musola, ke masjid, suruhnya jangan duduk. Tidak duduk ia, tidak melakukan sholat sunat. Wa yaqta'un nasu tanafula, dan memutuskan oleh orang-orang akan sholat sunat. Orang-orang yang pada sholat sunat, putusin sholat sunatnya. Kita enggak berani kita begini. Wa yunadi munadin as-salatu jami'atun, dan ya menyeru oleh yang menyeru, ya, as-salatu jami'atun. Boleh begitu, as-salata jami'atan juga boleh. Jadi kalau begini apa? Kelihatan hebatnya seorang imam. Wibawa begitu datang langsung. Jadi imamnya datang, ya, imamnya enggak duduk, imamnya enggak sholat sunat, yang pada sholat sunat berhenti semua. Bilalnya langsung as-salatu jami'ah. Ini kalau kita biasanya lain lagi, panjang lagi deh. Keren jadinya kelihatan itu. Mantep tuh imam. Kita enggak ngerjain begini. Ya. Yeah. Ini maunya kita begini nih, kerjain begini ya. Udah di setting duluan gitu.
Jadi ada panitianya, ente. Langsung begini. Jadi kita ngamalin apa yang ada di kitab. Wa yusalli al-imamu rak'ataini yukabbiru fil ula siwa takbiratil ihrami. Dan salat oleh imam dua rakaat, ia takbir pada yang pertama fil ula, pada rakaat pertama, siwa takbiratil ihram, selain takbiratul ihram wa ruku', dan selain takbiratul takbir ruku', sab'a takbiratin, 7 takbir. Wa yaqul, dan dia berkata, baina kulli takbirataini, di antara, ingat nih, perhatiin, di antara tiap-tiap dua takbir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Jadi di antara jadi di antara takbir, kalau takbirnya ada 7, berarti perhatiin, ini takbir ada 7 nih, berarti di tengah-tengah ini, di sini, tengah-tengah berarti. Jadi awal sama akhir enggak ini sinyalnya. Jadi ya, awal sama akhir enggak. Jadi takbir dulu, Allahu Akbar, baru baca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah allahu akbar. Entar yang ketujuh Allahu Akbar, enggak usah lagi. Karena baina di antara. Takbirnya 7. Iya, 7. Ya kan berarti di akhir kan kita pergi juga. Di akhir takbir. Maksudnya baca ini. Jadi udah yang ketujuh, takbir yang ketujuh enggak usah baca subhanallah. Takbirnya yang itu, tapi baca subhanallah enggak usah. Enggak usah. Jadi takbirnya umpama sunnah ya, sunnahnya. Jadi rakaat pertama 7 takbir, baca ya di setiap baina, di antara tiap-tiap dua takbir ya, takbirataini, di antara tiap-tiap dua takbir, jadi di antara, jadi diapit ya, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Begitu caranya. Wa yaqulu, dan dia berkata, habis takbir sudah selesai, wajhtu wajhiya, biasa itu kita baca akibat takbiratul iftitah, mengiringi takbir iftitah. Wa yaqra'u, dan dia baca ya, ini wa yaqulu, dan dia berkata, wajhtu wajhiya, mengiringi takbir iftitah. Jadi habis takbir iftitah baca ini, baca biasa doa iftitah. Jadi dia berkata, wajhtu wajhiya, mengiringi takbir iftitah. Ini ngatakannya di sini sedikit ini nih ya. Redaksinya. Jadi baca wajhtu wajhiya dulu, baru nanti melakukan ya takbir yang 7 gitu ya. Baca, jadi habis kita takbiratul ihram, baca doa iftitah gitu, baru takbir yang 7 rakaat pertama. Wa yaqra'u, dan dia membaca, wa yuakhirul isti'adzata, dan dia mentakhirkan isti'adzah ya a'udzubillah ila ma wara'a saminati ya, sampai kepada sesuatu yang di belakang yang ke-8 ya. Ya.
yang ke-8. Ya, yang ke-8 ini baca takbir, takbir amma takbiratul ihram, ya. Ya. Jadi sampai dengan apa yang di belakang yang ke-8. Belakang enggak ada yang ke-8, tinggal cuma 3. Ya. Jadi sampai kepada apa yang di belakang yang ke-8. Maksudnya takbir yang ke-8 ini kalau digabung dengan takbiratul ihram, gitu. Wa yaqra'u, dan dia baca surahnya qaf wa qtarabatis sa'ah, ya. Wa takbiratu zaidatu, dan takbir-takbir zaidah. Jadi namanya itu takbir yang 7, takbir yang 5 namanya takbiratul zaidah, takbir tambahan. Jadi kalau orang tama itu namanya, orang tanya itu namanya takbir apaan? Takbiratul zaidah. Kan orang ada aja nanya sama kita, itu namanya takbir apaan ya? Takbiratul zaidah, takbir tambahan, dan jatuhnya sunat. Fisa niyati, pada yang kedua, khamsatun, 5 kali takbir. Wa yakhtumu, dan dia berkhutbah, ba'da sholat, setelah sholat, khutbataini, 2 kali khutbah. Bainahuma jalsatun, di antara kedua khutbah ada duduk. Wa man fatathu sholatul idi qada'a, dan siapa yang luput akan dia sholat id, maka dia qada'. Jadi qada' saking kuat kesunahannya, sunah mu'akkad. Fa idza faragha minas salati, maka apabila dia telah selesai daripada salat, yasta'jilu bi tadhiyati, maka dia segerakan dengan berkurban. Jadi jangan lama-lama, langsung segera kurban. Nah, kita Bapak jangan sampai kagak berkurban. Ya, usahakan kita supaya berkurban. Ya, jangan sampai enggak berkurban. Jadi usahakan supaya berkurban, jangan kagak berkurban. Biar patungan enggak apa-apa. Ya mungkin harus sekaligus patungan. Ya berat itu kalau sekaligus. Ya. Dari sekarang dikumpulin buat kurban. Tinggal 5 bulan sebagainya. Iya. Iya. Yeah. Tapi saya pasang spanduk di situ. Enggak ada. Tapi saya enggak tahu. Mudah-mudahan. Ya. Insyaallah. Rizki ar-rizqu minallah. Rizki itu datangnya dari Allah. Ya. Ya, memang kalau agak mau ringan, kita udah nabung duluan dari awal, dari sekarang udah nyicil. Iya, nyicil. Nyicil, nyicil. Kalau udah niat korban jadi nyicil lagi. Heeh. Kantong jadi-jadi, udah keluar dari semuanya. Insya Allah kalau kita berkurban, ya, kita telah lulus daripada ujian harta. Karena kurban itu ujian harta. Jadi jangan Bapak khawatir takut duitnya makin habis. Justru duitnya makin bertambah, titipan dari Allah. Karena uang itu titipan dari Allah. Sesuatu yang dititip, ya, akan ditanya nanti oleh yang nitip. Kemarin yang saya kasih duit kamu, kamu buat kurban apa kagak? Ditanya. Iya. Jadi kalau ketika kita berkurban, itu duit kita bukan makin kurang, tapi makin bertambah. Iya. Biasa. Iya. Jadi kurban itu bukan seumur semua hidup sekali, bukan, tapi setahun sekali. Iya. 500 ribu, 5 bulan 2.500. Iya. Insya Allah duit kita enggak bakalan habis dengan berkurban. Iya, nggak bakal susah, nggak bakal susah. Kecuali kita sampai ngutang-ngutang baru kurban ngutang, jangan, nggak boleh.
Ini kita punya duit ya kurban. Jangan buat ni buat nu buat ni buat itu. Kurban. Ada duit. Dan biar ikhlas mi kurban. Jangan kurban mau dilihat. Masing-masing tempat di rumah. Emang kenapa enggak di masjid, enggak di musala? Mau dilihat. Ini punya gue nih gede-gede nih. Gue nih kurban nih. Mau dilihat. Ini yang kebanyakan orang. Jadi kalau umpama di satu tempat ada satu masjid, dia kita jamaah di masjid situ. Ya. Di musala kita jamaah musala situ. Ya, ketua pimpinan kita nyerukan supaya berkurban. Kumpulin sini sama-sama, kumpulin. Jangan bikin di rumah masing-masing. Biar ada kebersamaan. Biar ada kebersamaan juga dan nilai ikhlasnya lebih tinggi. Coba kalau Bapak berkurban di rumah sama berkurban di masjid. Ya. Kita umpama jamaah di situ. Jamaah di masjid itu atau jamaah di musala itu. Bapak berkurban di rumah sama bapak berkurban di masjid. Unsur ikhlasnya mana tinggian? Di masjid apa di rumah? Yang pengen dilihatnya di, yang lebih banyak pengen dilihatnya di masjid apa di rumah? Iya di rumah kita kepengen orang lihat. Jadi usahakan kita berusaha supaya jangan ada riya. Jangan sampai usahain gitu. Kita kan pengen dilihat nih, ini gua kurban nih. Gua kurban di rumah gua nih gede-gede. Kenapa begitu? Jadi kalau memang ya di masjid itu ada mengumpulkan, kecuali enggak ada di masjid enggak bikin, masing-masing aja dah gitu. Kita berusaha begitu. Usahakan amal ibadah kita jangan ada riya, usahain. Jangan sampai rupanya rupa akhirat tapi sesungguhnya dia dunia, jangan sampai. Udah keluar duit jutaan, eh dunia. Nangis kita di akhirat. Karena riya. Di dunia boleh kita ngaku aja kayak begini, saya ikhlas. Tapi nanti di akhirat. Makanya jangan pernah kita ngaku ikhlas. Berusaha ikhlas. Berusaha. Faiza faragha min as-salati yasta'jilu bi tadhiyati. Maka apabila dia telah selesai daripada salat, maka dia segerakan dengan berkurban. Waqad da'a Rasul sallallahu alaihi wasallam bi kawashin, dan sungguh telah berkurban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kambing gibas. Nah, jadi yang bagus kambing gibas. Sesuai dengan Nabi. Waqala, dan ia berkata, beliau berdoa, beliau membaca bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akbar hadza anni wa amman lam yudai min ummati, dengan nama Allah dan Allah Maha Besar, wallahu akbar, ini daripada aku dan daripada orang yang tidak melakukan udhiyah daripada umatku, saking sayangnya Nabi ini. Umatnya disebutin, masyaallah, sebutin umat sama Nabi. Kurang apa sayangnya Nabi sama kita nih. Jadi yang kagak berkurban karena enggak punya duit sama Nabi. Wa qala alaihi salatu wasalam, bersama Nabi alaihi salatu wasalam, man ra'a hilal Dzulhijjah, siapa yang melihat bulan Dzulhijjah, wa arada, dan dia ingin ayyudha'iyya berkurban,
fala ya'khuzanna, maka janganlah dia mengambil, maksudnya memotong, min sya'ri, daripada rambutnya, wala min asfari, dan tidak juga daripada kuku-kukunya syai'an sedikit pun. Jadi kalau kita mau berkurban, dari mulai tanggal 1 sampai kita mau berkurban, jangan gunting kuku, jangan gunting rambut. Ya, dari mulai tanggal 1 jangan kita gunting kuku, jangan kita gunting rambut. Ya. Jadi tanggal 1 nih, bahasanya man ra'a hilala Dzulhijjah. Siapa yang melihat ya hilal. Hilal ini tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Wallahu a'lam bishawab.